Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Kembali semula ke channel Abang Syah. Okey, kali ini Adik Fawaz dan juga Abang Suhai akan bersama-sama dengan semua kawan-kawan untuk melihat dan merasa bagaimana coklat ataupun jajan viral yang famous pada masa kini. Okey, kawan-kawan semua, mari kita teruskan bersama dengan Adik Fawaz dan juga Abang Suhai. Okey, hari ini kita nak makan jenis-jenis makanan yang viral. Okey, sebelum kita nak makan, kita akan baca doa dulu ya. Okey, baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Okey. Okey, yang pertama kita akan makan batang kali. Batang kali. Okey, kita akan buka. Okey. Batang kali ini berperisa strawberry ya. Strawberry. Inilah bentuk batang kali ini. Sedap. Okey. Kita akan makan sama Fawaz. Okey, makan Fawaz. Masam manis, sedap. Tapi ada design yang saya lumah kesan coklat ya adik-adik, takut nanti rosak gigi. Gigi sakit. Sedap tak bawah? Tidak. Okey, daripada 0 sampai 10 nak bagi berapa bintang? Daripada nombor 0 sampai 10? 10 per 10. 10 bintang? Okey, kalau kata 10 bintang untuk kata kali. Okey, 10 bintang kita akan bagi untuk bintang kali ini. Okey, saya pun 10 bintang. Okey, next. Kita akan makan okay, batang kali juga. Cuma dia berperisa blueberry. Blueberry, cuma jenama dia macam lain sikit lah. Boleh batang kali juga. Okay, kita akan makan. Banyak lagi jenis-jenis coklat yang kita akan makan sebentar lagi. Okay, inilah warna batang kali. Jenis batang kali juga. Ini dia, warna hijau. Hijau biru. Okey, Fawaz boleh? Okey, kita akan makan. Fawaz dah buka. Okey, kita makan apa? Baca apa? Bismillah. Okey, baca. Makan. Sedap? Tak. Rasa apa? Blueberry. Rasa blueberry. Okey. Nak bagi berapa bintang pula yang untuk periksa kali ni? Nak bagi berapa bintang? 10/9. Oh, 10/10 juga. Oh, 10/10. 10/10. Oh, dia bagi 10 bintang. Okey, kalau untuk pendapat saya akan bagi 10 bintang juga. Okey. Sebab sedap juga, cuma periksa dia lain-lain daripada yang tadi. Okey, sedap. Ya. Dalam dia ada kiwi. Makan boleh habis ya. Jangan makan, jangan membazir.
Kalau kita dah pakai, kita makan bagi berhabis. Sambil dulu lah, pertama. Okey. Makanya untuk seterusnya, makanan yang kedua kita makan jenis ini. Okey. Makanan ni dia tak very dia macam boleh lah tak lama sangat. Tak ni. Dia ada banyak perisa. Sebuah-buahan. Okey. Bawah nak yang mana bawah? Pilih satu. Nak yang apple. Okey, bawah pilih yang apple. Kalau saya pilih untuk apple juga. Inilah bentuk dia. Okey, kita akan makan. Sekejap. Okey. Pusat apple ni dah habis makan. Okey. Next, kita datang makan. Perisa. Tak tahu lah perisa apa yang warna biru ni. Blueberry. Itu blueberry kot kan. Warna biru. Okey. Dalam satu paket ni dia ada 8. Okey. Dah. Daripada 0 sampai 10 nak apa bintang? 20. Oh. Sebab tadi 10 bintang tapi dia bagi lebih sebab sedap sangat daripada tadi. Okey, kalau saya bagi 9 bintang sebab dia macam dia tak super kan. Dia macam ada yang sedap sikit daripada tadi. Okey. Okey. Dia ada banyak perisa. Sebuah buahan lah. Okey. Okey. Kita akan makan. Kita makan yang untuk kan yang next pula. Okey, next. Kita makan ni. Ni apa nama binatang ni? Dia hantu gam. Dia jinggam tapi dalam bentuk macam ni. Lidah kita akan berwarna kalau kita makan ni. Okey. Okay, kita akan buka. Nah, bos. Bos nak. Nah, okey. Buka bos. Okey, kita makan. Rasa. Kalau adik-adik tak ada buka, adik-adik minta lah. Apa orang dewasa yang kalau buka, mak atau ayah. Ini segala. Okey, ni lah bentuk coklat tersebut. Warna biru. Dia random tau, dia macam tak tahu perisa apa masam ke manis ke apa ke. Kan? Memang sedap. Okey, kita makan. Ini cenggang. Jaga ya adik-adik jangan telan. Cenggang tak, tak boleh ditelan. Nanti takut sakit. Okey, kita akan makan. Okey. Okey, dalam warna biru. Okey, kita akan rasa lah. Silah. Sekejap lagi ya. Sedap. Ya, kalau kita makan coklat ni, lidah kita akan berwarna dia ni. Okey. Kita dah makan semua jenis coklat di sini. Okey. Pengajaran daripada semua ni, kita kalau dah habis makan coklat-coklat semua, kita jangan buang sampah merata-rata. Buang dalam tong sampah. Okey. Okey. Yang kedua, kalau kita makan coklat-coklat, jangan selalu sangat makan. Takut gigi nanti rosak ke apa kan. Sakit gigi ke. Okey. Nombor tiga, macam kalau cinggah makan, kita ni lah. Apa? Jangan telan. Tercekik nanti kita bahaya kan. Tertekak. Okey. Itulah. Itu kelima. Okey. Kalau kita nak makan coklat ni, jangan selalu nak makan. Boleh membazirkan duit. Okey. Sampai di situ saja. Bye. Bye.
Okey, baik kawan-kawan, jangan lupa like, share and subscribe. Okey, jumpa lagi. Bye-bye.